Pemirsa, hiruk-pikuk pasar terasa terhenti sejenak. Para warga, pengunjung pasar, serta pedagang berdoa bersama agar COVID-19 segera berlalu. Ajakan yang dikemas dalam gerakan Hening Cipta Indonesia yang digelar serentak disambut baik oleh masyarakat Kebumen. Gerakan doa bersama yang digelar serentak disambut baik oleh masyarakat Kebumen. Ajakan ini dikemas dalam bentuk Hening Cipta Indonesia yang digelar serentak kemarin berlangsung cukup hikmat. Seperti yang dilaksanakan oleh Kasat Binmas Polres Kebumen AKP Tamsil yang mengajak para pengunjung pasar Tumenggungan Kebumen untuk berhenti beraktivitas sejenak mendoakan bagi yang wafat serta agar pandemi segera bisa berakhir. Terlihat warga yang semula sibuk dengan urusannya masing-masing setelah mendengar ajakan tersebut secara kompak berhenti dan berdoa bersama. Kegiatan doa bersama ini adalah bentuk ikhtiar memohon agar pandemi segera hilang. Doa dipimpin langsung oleh Kiai Ali Maksum Imam Masjid Polres Kebumen yang sejak pagi diajak keliling mengingatkan warga agar ikut berdoa bersama. Suasana hiruk-pikuk pasar sejenak berubah khusyuk saat doa mulai dipanjatkan. Selain ikhtiar, dalam berbagai urusan dunia berupa protokol kesehatan, vaksin, serta harus bertawakal dan berserah diri kepada Tuhan sebagai penentu hasil akhir dari semua yang akan terjadi. Kami dari Sabdimas Polres Kebumen, Angkatan Sumatera, pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan terkait dengan kegiatan yang perlu kami sampaikan, yaitu berdasarkan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021, bahwasanya kegiatan instruksi Mendagri 2021 sudah kita laksanakan mulai tanggal 3 sampai tanggal 20. Tepatnya hari ini, yaitu sudah 8 hari kita melaksanakan kegiatan. Dan kami mengajak Bapak Kiai Ali Maksum untuk serta berdoakan mudah-mudahan COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen agar segera sirna dari Kabupaten Kebumen. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan warga masyarakat Kebumen akan senantiasa sehat selalu. Dari Kebumen, Faryanto Banyuwangi TV melaporkan.